Kembali lagi bersama kami Transformi, kami tiga perempuan-perempuan Indonesia yang semangat betul ingin memberdayakan sumber daya manusia di Indonesia supaya bisa lebih lebih berkualitas dan bisa bersaing di dunia global. Perkenalkan, saya Devani, dengan rekan-rekan saya ada Puspa dan Retno di sini. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana proses terbentuknya Transformi. Coba, siapa yang cerita duluan nih? Mungkin Puspa kali ya, karena sebetulnya ini berawal dari Puspa. Silakan Puspa. Ya, jadi sebenarnya aku tuh dulu waktu studi di UK, kan banyak ikut sertifikasi ya. Jadi kebetulan kampus aku di Queen's itu punya fasilitas khusus yang namanya The Graduate School. Hampir setiap hari mereka itu punya kegiatan sertifikasi dan pelatihan gitu. Terpikirlah untuk apa namanya sharing-sharing ilmu yang aku dapat di sana itu dengan program mentoring, coaching gitu. Dan sampai akhirnya sekian kali volunteering mulai mikir kayaknya nggak bisa sustain deh kalau nggak dimonetize gitu. Makanya kepikiran untuk buat platform ini gitu. Terus pas balik udah pulang ngobrol sama Mbak Eno malah jadi makin kebuka gitu pikirannya. Kayaknya banyak hal yang bisa dikerjain gitu dan banyak banyak stakeholders yang bisa kita ajak kolaborasi. Salah satunya Mbak Eno ini yang mempertemukan aku sama Mbak Deva gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya apa, Puspa? Aku dulu ambil MSc Educational Leadership di Queen's University Belfast. Oke. Apa tuh filosofinya Transformi coba teman-teman? Silakan Puspa. Jadi sebenarnya itu inti dari sebuah perubahan ke arah yang lebih baik itu kan transformasi ya. Makanya kepikiran ngambil kata transform gitu. Cuman waktu itu aku mikir aku mau transform apa ya? Berhubung aku di bidangnya di education, jadi kepikiran transform education. Cuman kepanjangan kan. Jadi tinggal tambahin E aja, transform me gitu. Cuman lama-lama mikir kok ambi banget ya, ambisius banget. Ini kayak kegedean banget kalau misalnya digarap langsung gitu begitu pulang studi dari UK gitu. Lama-lama mikir kayaknya mesti scale down dulu, perubahan tuh harus mulai dari individualnya sendiri. Jadi kita mulai dari diri sendiri, makanya akhirnya MA-nya yang jadi penekanan, jadi transforming. Iya. Kalau nggak salah juga akhirnya kita tentukan bahwa M-nya tuh huruf capital gitu ya, transforming. Jadi biar dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa ngasih dampak yang lebih ke yang lebih luas lagi. Kalau misalnya sekarang Transformi itu sebetulnya bergerak di bidang apa sih? Kalau ada orang nanya kayak gitu, jawabannya gimana teman-teman? Kalau Mbak Deva, KLBI-nya? Mbak Deva, ya, jadi kalau pribadi ya fokus di pendidikan, pelatihan, dan juga konsultan. Jadi konsultannya konsultan apa? Ya lagi-lagi konsultan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi misalnya, contoh nih, misalnya hampir semua kementerian dan BUMN itu punya beasiswa. Jadi kalau mau punya pihak ketiga yang misalnya butuh bantuan untuk bikinin schedule yang pas, timeline yang bagus, program yang bagus buat bisa nyekolahin pegawai-pegawainya keluar, nah kami itu bisa lewat kami. Gitu. Jadi education, consultant and training. Gitu. Fokusnya di bidang empowering human resources. Yeah. Tambahan mungkin dengan impiannya Mbak Eno yang waktu itu memang pengen bikin platform. Dan aku juga ada basic ICT, sepertinya kita juga akan mengarah ke edtech ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan educational technology ini untuk enhance the learning process itu sendiri. Betul. Jadi memajukan proses personal development-nya, learning journey-nya, jadi lewat educational technology. Yes. Karena itu ya, jadi visinya ke depannya itu ya, visinya adalah kita akan membuat sebuah education technology yang which is di Indonesia itu masih agak belum terlalu banyak ya. Meskipun itu sekarang akhirnya orang dipaksa gitu untuk beralih ke teknologi karena pandemik dan kenapa enggak ke depannya. Tapi memang di awal ini kita akan mulai pelan-pelan gitu. Kita akan mempelajari marketnya sambil kita juga memberikan ilmu yang kita sudah punya gitu. Saya melihat sih, kalau aku sih yang lihatnya ini Transformi sudah mendapatkan kepercayaan. Nah, kenapa itu? Apa sih unique selling point-nya? Mungkin Deva sama Puspa bisa berbagi. Aku ngerasanya sih kita kalau aku dari pertama selalu tekankan ketika ke kita bertiga ya itu pendekatannya humanis. Jadi instead of mencoba menjangkau klien sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana caranya yang kecil aja kita
rawat dulu nih gitu. Nanti waktunya dia berkembang, tumbuh, dia pasti akan sebarin itu infonya ke yang lain gitu. Jadi kita pendekatannya humanis sih, kalau aku ngeliatnya gitu. Jadi orang nyaman dulu sama kita, kita nggak pernah ngejudge orang kayak, kamu jelek banget bahasa Inggrisnya, aduh kamu please deh nih mau sekolah ke Inggris kayak gini. Itu agak jarang kita lakukan, kita paling cuma bilang, kamu butuh usaha lebih keras lagi ya, karena writingmu masih jauh misalnya gitu, atau speakingmu masih sangat jauh dari targetnya gitu. Itu yang menurut aku salah satu, kenapa mungkin orang nyaman berdiskusi sama kita. Menyerahkan akhirnya esainya ke kita, apa namanya, urusan perbeasiswanya, konsultasinya ke kita. Ke kami, kita bertiga maksudnya ya. Kalau Puspa gimana menurut Puspa? Kalau dari aku sih sama kayak Mbak Deva ya, memang pendekatan secara humanis itu benar-benar ngaruh banget. Dan kita bisa lihat dari feedback-feedback teman-teman yang masuk setelah selesai evaluasi, ya itu benar-benar happy banget ngelihat positifnya lebih banyak gitu. Dan negatifnya itu bukan negatif, tapi lebih ke yang mereka request next itu mau ada tambahan apa gitu. Kalau dari aku sendiri, tambahan lain mungkin dari segi profesionalisme ya. Karena aku lihat nggak banyak yang mengelola sebuah event ataupun program itu secara profesional. Kita kan dari registrasi sudah rapi sekali, ada form, kemudian ada invoice yang jelas, accountability-nya itu jelas gitu. Jadi orang mau bayar pun fee-nya untuk jasa yang kita kasih itu, mereka tahu bahwa mereka akan get something gitu. Dan kita pertanggungjawabkan itu selama prosesnya sampai selesai, dan kalau ada kendala kita selalu komunikasikan. Itu sih yang membuat itu yang membuat kenyamanan juga dari sisi klien sih. Iya. Oke. Kalau menurut aku sih, kalau dari kitanya bertiga tuh, kita tidak ada yang menyerah gitu. Maksudnya kita melihat ketika kita dapat klien gitu kan, kita berusaha setengah mati gimana caranya sih supaya si klien ini tuh bisa mengeluarkan yang terbaik dari kemampuannya dia gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau aku mau jualan nih, kenapa kita punya punya service yang berbeda, terutama untuk training, terus untuk workshop, karena kita menekankan kepada leadership gitu. Ini sesuatu yang nanti ke depannya kita akan menjadi core ya dari training yang Transforme. Kita bukan cuma mengajarkan hard skill atau soft skill, tapi di atas itu ada mindset dan leadership yang harus dibentuk gitu. Karena in the end kita pengen teman-teman atau human resource di Indonesia itu bukan cuma jadi pelaku, tapi bukan cuma jadi eksekutor, tapi juga jadi leadernya gitu. Kalau ngomongin servisnya nih, kalau sekarang kan kita masih berhubungan sama beasiswa ya, perbeasiswaan, sampai nanti akhir tahun mungkin ya, kita akan punya event-event yang paling nggak ada 2 minggu sekali lah gitu, event-event berhubungan dengan beasiswa apapun. Tapi ke depannya kan akan lebih luas, mungkin Puspa bisa menceritakan ke depan nanti kita mau ngapain sih? Kalau aku sih lihatnya kita akan tetap bermain di area core-nya itu adalah transformasi, baik itu transformasi individual maupun organisasi. Jadi ke depan nanti itu akan kita pecah-pecah lebih kecil lagi di chunk ya, scan chunks gitu. Jadi mungkin kayak beasiswa sekarang kan personal development sifatnya ya. Mungkin ke depan akan ada professional development, kemudian juga ada organizational development gitu. Jadi intinya kita membantu semua bertumbuh gitu. Dan kelihatan impact dari start sebelum kita berikan service sampai after-nya. Jadi ada achievement-nya di end. Ya, pendidikan, pelatihan, itu kan nggak, apa ya, menurut aku nggak kecil skopnya, gede banget. Pendidik ini mungkin beasiswa ini bagian daripada kedua-duanya, pendidikan dan pelatihan ya. Jadi ada unsur pendidikan yang kita kasih, plus ada training gimana cara nulis yang bagus, cara ngomong yang bagus, dan sebagainya. Nanti juga ada pelatihan interview. Jadi harapannya beasiswa itu pasti ada sepanjang tahun, jadi selalu akan jadi program kita wajib ya. Selebihnya banyak banget, ada pelatihan komunikasi, pelatihan critical thinking, problem solving, ya, analytical thinking. Ada banyak banget deh yang bisa kita share ke teman-teman semua. Gitu. Gimana kalau menurut Mbak Eno, ada apa lagi yang bisa kita garap yang ada hubungannya sama development, human resource? Banyak banget sih. Nanti mungkin kayak yang berhubungan juga sama beasiswa itu kan tidak terlepas dari misalnya kemampuan untuk bisa wawancara yang baik gitu. Kita ngelatih itu, dan itu akan bisa dipakai bukan cuma untuk wawancara beasiswa, tapi juga wawancara kerja gitu. Terus kemampuan untuk negosiasi gitu kan. Kita dulu, mana pernah kita diajarin di sekolah, gimana sih cara negosiasi, nggak ngerti gitu. Nah, kita ngajarin di sini. Nah, negosiasi ini akan berguna bukan cuma nanti misalnya ketika kita harus menghadapi
kita minta gaji nih kan harus negosiasi, tapi juga ketika kita nanti ada di dalam profesionalitas kita kerjaan harus negosiasi, itu bisa bermanfaat banget gitu. Soft skill yang seperti itu yang itu akan melit kepada sebuah leadership, kita akan memberikan itu, menurut aku sih itu jadi core kita juga ke depannya. Jadi itu akan jadi skill yang masuk dan wajib ada di setiap individu, karena ketika mereka grow, itu adalah skills yang mereka harus miliki. Ini bisa buat usia berapa aja gitu. Menurut aku sih dari as early as possible, kalau misalnya kalian masih duduk di bangku sekolah atau misalnya masih kuliah, itu bisa banget gitu. Kita bisa bantu banget supaya kalau misalnya punya karir atau personal development, dari awal tuh sudah bisa kita bantu gitu. Kita udah bisa arahin. Cukup cerita aja sama kita. Kita udah bisa lihat ini potensinya ke sini, ini potensinya ke situ. Karena kita tiga ini termasuk tipe observer juga, tipe memperhatikan karir, walaupun kita misalnya beda di bidangnya sama teman-teman gitu ya, tetap bisa kita melihat, oh ini kedepannya bisa begini, oh ini bisa begitu gitu. Jadi silahkan yang udah 17-18 mungkin SMA ya, silahkan. Iya, dengan kita yang trial and error aja, kita merasa ternyata bisa ya gitu. Apalagi teman-teman yang nanti punya support system dari kita gitu. Entah itu dari segi skills-nya, knowledge, insights, experience yang akan kita ceritain gitu. Jadi harusnya teman-teman bisa lebih cepat dari kita. Oke, okay. Jadi ya saya Retno, Senat. Saya Deva. Dan saya Puspa. Kita undur diri dulu teman-teman, kita kembali lagi nanti di video yang berikutnya untuk bahasan yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye. Thank you. Bye.